Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar telur? Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu telur ya. Oke telur, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Terima kasih sudah like, subscribe, dan juga komen buat telur. Untuk yang belum bisa review rokok yang request kemarin, maaf ya, lagi nyari rokoknya dulu ya. Oke telur, kali ini saya nggak review rokok dulu. Kali ini saya mau review rokok yang termahal di Indonesia ya. Rokok yang mahal-mahal ya. Mungkin bisa bermanfaat buat telur semuanya. Telur, langsung saja kalian video berikut ya. Oke, telur. Untuk rokok yang pertama yaitu rokok Gudang Garam eksklusif yang 16 ya, eksklusif 16. Jadi kemarin saya sudah nyari informasi di sosial media, di Google dan minimarket, dan sekarang itu harganya sudah 46.400. mantap. Nanti kalau sudah kecil beli ya. Oke. Itu kalau dibelikan gajah baru dapat berapa bungkus itu? Lumayan ya. Yang nomor 2 yaitu rokok isi ya. Isi Golden Leaf. Nah, ini tadi saya lihat harganya, saya browsing-browsing, harganya sudah mencapai 42.800. Ya, padahal rokoknya kecil ya, tapi mahal itu ya. Mungkin kalian ada yang suka sama rokok ini. Saya sih belum pernah coba yang harganya segini ya. Silahkan coba dulu ya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu rokok Marlboro Gold Light ya. Gold Light. Nah, jadi emas terus cerah. Ini mantap ini. Tapi saya nggak suka Marlboro dulu ya. Mungkin kalian yang suka Marlboro coba ini. Mantap ini. Ini harganya 41.500. Beda tipis sama isi ya, beda berapa tadi, berapa 2000-an lah sama isi ya. Gak tahu sekalian ikut yang mana nih, silahkan coba. Wey asu, teh ngeteh asu, anjing ngeteh. Oke, telur, lanjut yang posisi keempat itu yaitu adalah Dunhill Fine. Oke, Dunhill Fine Cut Meal. Oke, namanya adalah Dunhill Cut Cut Meal. Ini yang isinya 20 ya, yang bungkusnya putih dulu. Saya dulu pernah coba ini sih, tapi pas waktu dulu harganya berapa, 30, nggak sampai 30 sih, 28-an ya. Enak kok ini, itu gabusnya manis itu. Harganya sekarang harganya 38. Mantap gitu. Silahkan coba telur ya. A few moments later, a few inches later to... Oke, itu untuk yang terakhir yaitu rokok Jarum Super Mil ya, Jarum Super Mil 20 alias Jarum Super MLD. Nah, itu yang warna putih. Saya belum pernah yang coba, apa namanya, belum pernah coba yang MLD putih ya, meskipun yang 12 belum pernah coba, kayaknya perlu coba nanti. Oke, itu dia. Oke, ini sekarang harganya sudah 37 dolar ya.
kalian ikut barisan mana, Marlboro atau yang lain atau yang salah pilihan kalian waktu itu ya? Siapa itu mas? Omae wa mou shindeiru. Oke, Dur. Itu tadi adalah review rokok yang termahal di Indonesia ya. Ada 5 tutorial. Kalian sudah lihat videonya tadi. Oke. Sekarang kalian mau ikut yang mana? Mau ikut yang jalur mana? Ya, ada yang suka Marlboro, isi, atau yang suka yang jarum, terus nonton PCK yang tandil, itu kan tergantung selera kalian masing-masing ya. Oke, tapi yang jelas utamakan kebutuhan keluarga dulu, jangan utamakan gengsi itu ya. Oke, yang penting setiap hari itu bisa sempat gitu kan, ke tanah lagi-lagi ya. Yang penting bisa sempat dan kopi itu sudah aman. Itulah kata-kata bapak-bapak sekarang. Oke, Tur, terima kasih sudah saksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.